Abah Aos atau Syekh Muhammad Abdul Gaos Saifullah Masul kembali viral dengan membuat pernyataan kontroversi. Jika sebelumnya ulama asal Ciamis Jawa Barat ini menyebut Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, kini Abah Aos bilang Rocky Gerung sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Hade, ada-ada saja. Mari bersama-sama kita simak videonya. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakam. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. K.H. Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur, anjeuneun mah terangan, cadu mah terangan, la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lam. Tidak ada yang tahu. Ini bahasa Arab di Quran. Surat Yusuf ayat 96. Sok, totok. HP. Totok, gatok. Surat Yusuf ayat 96. Yang menyampaikan itu Nabi Ya'qub. Kemarin malam jam 10 jam 10 jam 22 30 menit tahajud Allah sudah disaksikan di panggung pas suku di angka 12 00 5 00 49 49 jadi 12 49 12 54 setelah Abah tarik nafas 2023 kali dan 1445 kali ditambah tarik nafas harian 825 kali 5 kali 165 tambah 87 keluar Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah. Masih membawa bahasa kaumnya.